Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Mama Ecar. Kali ini Mama Ecar akan membuat muffin coklat dengan bahan 2 telur. Kita pecahkan 2 telur ya. Masukkan gula pasirnya. Jangan lupa masukkan garam, vanila. Lalu kita aduk sampai gulanya mencair ya, gula merata. Masukkan unsalet butternya, kita aduk sampai merata. Lalu masukkan susu cair, aduk lagi sampai merata. Masukkan baking powder 1 sendok teh, lalu baking soda 1/4 sendok teh. Kita aduk lagi sampai merata. Tambahkan 1 sendok minyak goreng. Lalu ini saya menggunakan coklat bubuk ya. Aduk lagi sampai merata. Tambahkan tepung terigu protein sedangnya. Lalu aduk lagi, cukup diaduk sampai merata ya. Setelah diaduk merata, tambahkan coklat chipnya, lalu aduk lagi sampai merata. Kalau suka video saya, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Di sini saya sediakan loyang yang berukuran kecil ya. Ini sudah saya olesi dengan mentega. Lalu kita masukkan cukup 1 sendok teh saja adonannya. Cuma kita masukkan ya. Setelah semua dimasukkan, lalu kita tambahkan di atasnya koko chipnya ya. Jangan lupa panaskan oven dengan suhu 180 derajat, nanti kita panggang selama 20 menit ya. Nah, ini sudah matang seperti ini, enak, nyuklat banget. Cukup sekian video dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you for watching, terima kasih, bye bye, wassalamualaikum.